Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel Makcik Basikal. Hari ini Makcik Basikal bersiaran dari Paya Wetland di area Dengkil. Kerana hari ini kita nak berkayuh di sekitar kawasan Paya Wetland ni. Dan kita tengoklah macam mana laluan. Jadi hari ini saya akan berkayuh menggunakan basikal mountain bike sebab ada laluan-laluan yang off-road juga. So, okay. Kita nak mulakan kayuhan kita pagi ni. Lain sikit lah. Hari ni kita layan MTB lah pula. Kita nak masuk off-road dan kita nak menikmati alam. Tapi pagi ni hanya Makcik Basikal dengan Abang Jalal sahaja. Sebab Adi tak nak ikut. Tak tahulah bujang aku tu. Okey lah. So kita gerak. Abang Jalal awal-awal lagi dia belanja scam. Aduh. Abang Jalal scam. Tak apalah, jalan je. Nampak tu. Tu, nampak tu. Nasib baik bawa MTB. Boleh jugalah pergi naik bukit. Kita dah lalu off-road. Okay. So, kita dah mula masuk ke gravel. Okay. Dekat tepi highway ni. Tepi highway elite. Okey. Memang betul off-road ni. Kasut pun dah basah. Hebat. Kita rasa sedap tak sedap. Tapi enjoy. Okay. Lain macam kepuasan dia sebenarnya naik off-road ni. Tapi kena ada basikal yang sesuai lah. Kita dah sesat ke Abang Jalal? Dah macam tak ada laluan dah ni. Kat mana pula kita ni Abang Jalal? Kita teruskan jalan di laluan yang off-road ni. Satu keseronokan sebenarnya. Oh, ada bonggol. Banyak lori lah tadi. So, ada kerja-kerja pembuangan sampah. Ada kerja-kerja apa tu, pelombongan pasir. So kita keluar balik ke laluan yang baru. Nampak sahadap bukit pacak tu lagi. Thank you.
Okay. Okay. Oh, seronok betul lah off-road. Seronok dia lain lah. Kita minum sekejap. Kami memasuki semula ke area Paya Indah Wetland. Kawasan ini seluas 3,100 hektar, berada bersebelahan dengan highway elit. Terdapat 3 zon yang boleh kita lawati, iaitu zon rekreasi, zon pendidikan, zon conservation atau konservasi dan juga penyelidikan. Untuk pelawat biasa, hanya zon rekreasi sahaja dibenarkan. Jadi sebenarnya banyak aktiviti yang boleh kita buat, seperti melihat burung-burung, kita boleh memancing, melihat badak air, buaya dan pelbagai jenis haiwan lain. Selain daripada camping, diorang boleh buat aktiviti lain macam jogging, berbasikal macam kami. Ada majlis kahwin juga diadakan di kawasan ni. Untuk maklumat lanjut boleh hubungi Paya Wetland. Apa yang ada kat sini? Okay, kebetulan saya dekat wetland ni, diorang ada banyak aktiviti sebenarnya. So hari ni diorang ada aktiviti memanah under Sri Kandi. So kita bersama dengan Encik. Oh, saya, Encik. Saya apa ni? Saya ni ninja, apa teman isteri je. Oh, okey. So kat sini diorang sedang buat pertandingan memanah ya? Ya, yeah, memanah secara tradisional. Anjuran Kemitra dan berbagai pihak, saya tak pasti, boleh tanya penganjur yang sebenar. Okey. Nak memanah tradisional Putrajaya. I see. Siapa yang nak bawa anak, bawa family kat sini, menarik sangat. Seronok bawa anak-anak. Okey, kita boleh tengok ada kura-kura banyak, labi-labi pun ada. Kuda pun ada belah sana. So seronoklah budak-budak kalau tengok bila datang kat sini. Dalam pukul 10 dia orang kata ada nak kasi makan buat apa? Badak air dan juga buaya pukul 11. Itu dia dengan anaknya kot. Sebenarnya dekat Afrika, hipu adalah pembunuh utama manusia sebab memasuki kawasan apa, kawasan sungai. Eh, macam jinak je. Wih, banyak. Oh, itu. Kalau nak tahu, itulah bunyinya. Okey, kat sini boleh bawa anak-anak untuk beri makan hipo. Oh, macam ni caranya. Dia ada perhilitan ya. Ini abang yang kita jumpa tadi. Dia tak kasi kita masuk off-road tau. Sebab apa? Sebab Discovery belah sana, under tu diorang kena buat pembayaran kat sana untuk masuk sini kan. Faham. Jadi kita patuhilah undang-undang yang telah disediakan ya. Jangan lawan. Okey, kat sini ada anak juga. Alah, comel sangat. Setiap bucket dia charge RM5. Okey, untuk beri makan tipu. Besar betul tipu ni. Ini betina ni dengan anak dia. Mungkin dekat dalam sangka sana tu ada. Ada jantan. Nama adik siapa? Maria. Mardia. Okey, so adik ni? Maisara. Okey, Maisara dengan Mardia. Hari ni mereka nak kasi makan hipo. Kita tengok semua orang nak kasi hipo makan ni. Hati-hati tau. Mana baby dia tadi? Oh, dekat bawah. Hah? Makan? Tapi dia tak pandai lagi nganga. Dia kena bagi kat bawah. Ada 4 ekor. Setakat itu sahajalah kayuhan kami di area Paya Indah Wetland. Semoga kita akan berjumpa lagi pada kayuhan yang akan datang. Okey?